Ramadan. Sebelum saya masuk ke tajuk ini, maka ada perhatian yang saya ingin terangkan di sini, bahwa apapun tajuk yang kita diskusi yang dalam perspektif Islam, perlu kita perbedakan di antara apa yang berdasarkan dengan normative teaching of Islam, yaitu berdasarkan dengan Quran dan budaya-budaya yang dipraktikkan oleh orang Islam, yang kadang-kadang budaya-budaya ini tidak konsisten dengan normative teaching of Islam. There should be a distinction between the normative teaching of Islam and the diverse cultural practices of the Muslims, which may or may not be consistent with the normative teaching of Islam. Untuk memastikan bahwa sesuatu isu itu betul-betul Islamik, kita nilaikannya. We have to evaluate how far it complies with the normative teaching of Islam, yaitu Quran. Setakat mana ia berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Kerana standar kita, kriteria kita untuk menentukan bahwa sesuatu isu itu betul-betul Islamik ialah Quran dan Sunnah. Kadangkala ada fatwa yang difatwakan oleh ulama-ulama besar atau mufti-mufti. Dan mereka ini ialah apabila memfatwakan, kadangkala mereka ini dipengaruhi dengan persekitar. They might be influenced by the environment or certain circumstances of their time. Jadi yang perlu kita pastikan di sini, siapapun manusia selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kapasitinya sebagai rasul daripada Allah, boleh salah, boleh tidak. Siapapun mufti, siapapun ulama selain daripada Muhammad, boleh salah, boleh tidak. Hanya yang tidak boleh salah, garanti bahwa tidak boleh salah, hanya dua. Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. What has been accorded with infallibility is no other than the Quran and the Sunnah. Ini yang garanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi garanti kepada kita. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat rasuli. Aku sudah tinggalkan kepadamu wahai umatku dua perkara yang garanti bahwa kamu tidak akan terseliwit selagi kamu berpegang kepada dua ini, kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apapun perbedaan, kadang-kadang manusia ini berbeda interpretasinya tentang sesuatu isu. Kadang-kadang teks di Quran itu perbedaan interpretation. Jadi Quran mengarah kita, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, rujukan kepada Quran dan sunnah. Verse number 59. Surah An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Sekiranya kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, rujukan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi Allah berfirman, verse number 10, Surah Asy-Syura. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun perbedaan pendapat antara kamu, hakim kamu, refere kamu ialah Allah, yaitu Quran. Verse number 36 dari suratul Ahzab. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Sebagai mukmin, baik laki-laki maupun wanita, tidak ada pilihan setelah Quran dan sunnah menetapkan satu keputusan. Kita tidak ada pilihan melainkan patuh kepada apa yang diberikan keputusan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita